Teman-teman, alhamdulillah perkampungannya mantap banget teman-teman. Oke, tadi kita berjalan di apa sampai ke pelosok, sampai motor kita mantap. Ternyata kalau kita muter terus teman-teman, kita nemu jalan lagi ya. Nah di perkampungan itu memang seperti itu teman-teman, jalannya kecil-kecil banget, tapi kalau kita telusuri kita bisa nemu jalan yang bagus lagi seperti ini teman-teman. Nah, di sebelah sana kita tadi nyimpan motor dan sekarang kita akan terus berjalan ke sana ke tempat kita nyimpan motor. Oh ya, juga mayoritas di perkampungan ini teman-teman, kalau misalkan habis panen seperti ini, nah biasanya petani-petani itu sebelum ditanam padi itu sawah-sawahnya itu teman-teman dijadikan sebagai kandang bebek sementara ya, lihat di sana tuh banyak banget bebek tuh. Nah, yang mana bebek-bebek itu nanti ini tuh pasca mereka bertelur, jadi pas mereka itu masuk kandang, nah itu musim mereka untuk bertelur teman-teman. Jadi mantap banget lah perkampungannya, sejuk adem, juga dingin banget tentunya karena di belakang kita itu ada pegunungan tuh. Oke, sekarang kita lanjut jalan ke parkiran yuk. Thank you.
sekarang, walaupun ke pelosok juga teman-teman sudah tersentuh modernisasi. Tapi di sini juga masih banyak kok yang masih menggunakan kerbau, tapi itu daerah pedalaman ya banget. Mungkin nanti bisa kita datang ke sana. Oke. Kalau menggunakan kayak gini saya sih belum nggak tahu bisa nggak tahu enggak, tapi kalau menggunakan kerbau dulu saya pernah nyobain. Ya udah teman-teman, yuk. Oke, teman-teman. Saya nyoba 3 putaran teman-teman. Capek banget Bapak. Kuat asli. Ternyata butuh cengkeraman tangan harus kuat. Fisik juga harus kuat. Wow. Biasanya pami, tapi ya sok dianggap pribadi atau nanti sok disewakan, Pak? Pribadi ya.
Oh, tara-tara di Cewak dan? Cewak itu di Serang Sejen. Oh, di Cewak itu. Pemikul itu sama harap biasanya? Ayam 200, 300, 400. Oh, tergantung? Tergantung ya. Serang. Tergantung, berarti di etangnya pat, luas patok? Luas patok. Oh. Tapi sok lumayan makin banyak. Ya, lumayan, Pak. Alhamdulillah banyak yang penting, Pak lah. Bapak kesahan, ada. Eh, abdi mah penasaranan, Pak, yang nyobian gitu. Janten naon nuku abdi tuang teh kan awal mah ti dieu Bang Intan banyak. Gitu, tapi berarti perjuangan itu luar biasa, teman-teman. Jadi, jangan pernah menyepelekan petani ya. Perjuangannya luar biasa, tanpa petani kita gak akan bisa makan ya. Amin, amin, Pak. Atau nuhun pisan mah padu. Tos di izinan nyobian gitu. Abdi mah terus nemean, Pak, nyobian. Dan wah, otot. Otot, Pak. Otot keras. Keras. Keras otot. Lebih-lebih dari nge-gym, teman-teman. Kalau nge-gym kita cuman apa bertahap, kalau ini langsung getarannya. Lebih-lebih pakai mesin rumput. Iya, tetap Pak, nami kampung, ada kampung Pak? Bihbul. Bihbul. Berarti lebatnya desa Sirnajaya. Lebatnya kecamatan? Tanggeul. Oh, lebatnya Tanggeul. Ayo Bapak sambil kita tabung sabar aja sama di sekarang. Rat, oh, udah berarti dia mah musim hujan tak cacaan irigasinya banyak. Irigasi. Oh, irigasi atau cacaan kadayana itu yang menuri ango. Oh, gitu. Tapi hari irigasi nama kita jalan gitu banyak. Jalan. Oh, yang mudah-mudahan tuh pak biasa meratanya pak supaya dua setahun biasa tiga kali. Pemisah tahun tiga kali kan alhamdulillah banyak jadi petani itu istilahnya ke ayah jeda. Tapi terus. Alhamdulillah pak baru pak. Sebarang kota masih pak. Empat pemisah kali panen. Pemisah kali panen biasa apa pemisah menuju saya tapi yang seberapa kintal Pak? Kali kayak saton. Saton. Kalau tetap di cal sepali atau tetap di tangan terus di cal sepali kalau biaya. Oh gitu. Tapi berarti di cal teh kanggo biaya deh berarti sa sepali deh kanggo setahun kan gitu. Udah. Oh itu setahun lah pokoknya setahun terus kali ya. Berarti per 4 bulan ya banyak. Di daerah Abdi Bapak setahun sekali pas warna daya hujan. Hari Bapak di mana? Hari Abdi pami kelahiran asli Bapak daerah Agrabita. Agrabita menghadir di Cianjur. Pami asli Abdi di Agrabita. Yang hutan Abdi dan selepen. Oh iya Pak, justru Abdi rasa bisa ada. Memang kan rasanya kan Pak Abdi mah uih di ke masyarakat, kita hoyong jeung masyarakat ningali kegiatan-kegiatan resep Pak gitu Pak Abdi. Benar rasanya Pak daripada aina hingar-bingar perkotaan, Pak, polusi naon lah, enaknya mending di perkampungan kieu, Pak, adem gitu, istri karang panon. Nah, oke, teman-teman, ini berhubung cuaca juga udah hujan, ini juga udah mulai sore, jadi saya mau beranjak pulang. Ini, Pak, hatur nuhun pisan, Pak. Abdi, pamit. Hatur nuhun pisan, terus sekali ini, Pak, abdi, terus diizinan, nyobian, kalian keluar. Wah, luar biasa, ini jadi satu-satunya pengalaman saya, teman-teman. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Pokoknya jangan lupa nantikan terus di video-video selanjutnya. Yo, dadah.